Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang berkenan untuk dalam pesta ini ada juga sajian sate ya, jadi makanan ringan merupakan kuliner Pariaman spesifik, jadi juga disajikan sate. Nah, saya coba menikmati sate pada saat hadir di pesta perkawinan ini di Pariaman, namanya Barale Baminantu. Kebetulan bersama saya ada juga rekan yang menjadi ASN di Pemko Pariaman, merupakan dengan bertugas di Kominfo Pariaman, saudara Nofrizal Nur. Kita santap sate dulu. Selain ada nasi dengan lauknya, kemudian ada sate sebagai makanan ringan, disediakan juga dalam pesta ini berupa soto nasi. Nah, jadi soto ini para sahabat YouTube dan dusan-dusana merupakan kuliner spesifik juga bagi masyarakat
Pariaman khususnya, tapi secara umum di Sumatera Barat, sehingga mungkin sahabat YouTube dan usaha-usaha pernah dengar soto Padang.